bentar ya, aku tutup dulu karena di sini banyak banyak kancut adil. Oke. Jadi hari ini kan aku kan pengin nyata kan video next-nya kan aku pengin bikin room tour kamar si si Islam enggak asik itu kan. Tapi kali ini dia ada di rumah. Ya, dia lagi enggak kerja. Dan karena aku udah lupa banget kemarin bikin video, jadi hari ini aku bikinnya dadakan. Gini aja, guys. Gimana, Bang? Tadi gua mau ngapain sih? Tadi gua lupa. Aku udah ingat. Cepet kan aku ingatnya. Jadi hari ini kita mau prank. Ih, prank. Gaya banget. Hari ini kita mau ngagetin Kak Islam. Ngagetinnya kayak, ih, Abang, jangan, Bang. Nanti dia kaget. Justru itu. Kita mau ngagetin dia, kita bikin dia kaget. Tapi aku gak ngagetinnya yang kali ini gak yang kayak gini, yang gak yang kayak... Bentar. Gak yang kayak gini. Wow. Biasa. Orang mah gak kaget gitu-gitu. Wow. Pokoknya kali ini dia bakalan yang kayak gini nih. Kayak kagetnya bakal kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kamu ngagetin aku banget. Karena apa, guys? Karena aku mau make up jadi hantu. Jadi ketawain, soalnya pasti gagal. Ini aku kasih tahu namanya quick make up ya, guys ya. Jadi ini namanya make up cepet. Ini ada yang warna hitam. Aduh. Ini ada yang warna putih. Langsung aja kita make up. Oke. Ah, jijik. Ini apa sih? Oh my god, I'm so hantu. Ini kan gini kan. Mukanya kita putihin dulu, guys, semua. Ini ngilanginnya susah gak ya? No, kasih ya. Ih, sumpah ini kayaknya bakar serem deh. Kayaknya dia loncat deh, guys. Belum, serem. Dah. Bang, ini hantu apa namanya? Hantu cemong. Oh my god. Oh, ih, gila, gue serem banget, anjay. Fiksi dunia ini pada takut sama gue. Oke, okay, I am ready. Ih, ini ceritanya kayak ada yang bonyok-bonyok gitu dong disini. Tuh, kan. Anjay, kayak bonyok. Oke, okay, guys. Sekarang aku deg-degan. Aduh. Serem gak sih? Serem kan? Langsung saja kita menuju ke TKP. Demi Allah, pas banget dia di kamar mandi. Gua bisa lagi ngomong. Hello.
video terakhir gue. Enggak, dia malah jemur baju. Kamu enggak ada ini yang bergetar gitu jantungnya atau apa? Apaan? Hah? Apaan? Enggak kaget gitu. Hah? Sama sekali? Enggak. Orang kalau jiwanya udah mati susah, guys. Makasih ya. Ini konten terbagus yang pernah ada. Aduh, gak mau ngagetin papa, sumpah. Demi Allah, demi Allah. Aduh, gak ada niatan. Demi Allah, demi Allah gak ada niatan. Demi Allah gak ada niatan ngagetin papa. Aduh, habis ngagetin Kak Islam, terus gagal. Ternyata aku mau cerita, aku mau cerita. Papa, demi Allah, aku salah target. Aku mau cerita sama papa, papa, aku gagal ngagetin kakak gitu. Aduh, pelan-pelan datang lah. Nggak gitu maksudnya. Aduh guys, guys maaf kalau kameranya gak jelas. Aku lemes. Lemes. Papa yang lemes. Papa yang lemes. Lemes tau gak? Ya, maaf. Aduh. Sumpah guys, sumpah demi apapun kalian yang tahu dari awal. Aku bilang aku mau ngagetin Kak Islam. Tapi emang gue juga tolol, turun ke bawah masih lengkap. Aku mau cerita sama papa, aku mau bilang, "Pa, lu tadi gagal ngagetin Kak Islam." Dia kaget banget. Aduh, udah dulu guys videonya hari ini. Ini aku bener-bener langsung aku edit, langsung aku upload. Ini di hari yang sama loh guys, ini di hari yang sama. Bener-bener aku bisa ngebut itu. Ya biasa kalian tahu kalau editor handal. Dan jangan lupa subscribe guys, karena ini subscribernya nih naiknya kayaknya udah susah nih, udah pada pelit subscribe. Kalau kalian pada pelit subscribe, gue pelit video. Bye-bye! Aku udah cuci muka guys 10 kali, gak hilang-hilang. Kata Dila ini yang face painting yang susah hilang. Itu mesti pakai minyak nih. Masa cuci muka pakai minyak sih, Dila? Ya kan bukan minyak masak. Minyak zaitun itu pakainya. Udah deh, ini beneran bisa dong pakai minyak. Tapi bisa di bawah mata. Oh iya guys, by the way, aku lupa kasih tahu kalian kalau ini baju, bentar. Nih guys. Buah nangka, buah kedondong. I love you babe. Love you babe. Nih guys baju. Nyambung aja ini. I love you dong. Nih guys baju merchandise aku udah bisa dibeli. Kalian cek aja Instagram aku, nanti aku taruh dia di highlight. Nih ada tulisannya banyak-banyak. Terima kasih. Tadi bantunya gimana sih? Buah nangka, buah kedondong. I love you, babe. Yang benar. Cici. Yang udah romantis-romantis gitu, itu urusan mereka berdua ya, guys ya. Yeah. Kita skip dulu ya, guys ya. Agak cringe. Okay, guys, itu dia video aku hari ini. Aku tadi syuting tuh lama banget, guys. Sampai sejam lebih padahal. Cuma itu kelamaan nunggu Kak Islam mandi, karena Kak Islam mandinya lama banget. Pokoknya semoga ke depan aku bisa bikin video. Ini closing yang kedua kali, keren kan? Bye-bye! Itu ngapain sih?